Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan meluncur mengudara kembali bersama Radio RS yang ada untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Dan tak lupa pula salam sangat untuk seluruh sahabat setia, sahabat pendengar, para pemirsa yang ada di Radio RS yang ada, termasuk seluruh tanah air Indonesia, Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan tak lupa pula salam hangat untuk seluruh negara-negara tetangga kita, baik Kanada, Malaysia maupun Amerika, dan termasuk China, Jepang, termasuk Korea, Singapura, Pakistan, Abu Dhabi, Saudi Arabia, Arab Saudi, dan termasuk negara-negara tetangga yang lainnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membacakan satu atensi ya, bernama Rizal, usia 45 tahun, sudah setengah baya ya. Ada di kota Tangerang, biodata Anda sudah masuk. Mohon maaf saudara Rizal, mudah-mudahan Anda mendengarkan di mana adanya Radio RS yang ada di Jakarta, Jakarta, Jakarta Selatan setiap malam Jumat. Mudah-mudahan Anda mendengarkan langsung lebih bagus. Tapi kalau memang Anda tidak sempat, bisa buka channel Ayah Sadam. Akan saya bacakan atensi dari saudara Rizal di sini, mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senggol, salam kenal Bung Jebri. Semoga Radio RS tetap jaya mudara. Kami suka dengan adanya acara Anda di mana adanya channel Ayah Sadam dengan tanya jawab seputar dunia lain. Kawan-kawan juga mengatakan yang sama. Jadi kami bisa sharing-sharing karena kami punya kisah. Begini Bung Jebri, saat itu saya bertemu dengan seseorang laki-laki tidak saya kenal. Kebetulan waktu itu jam 1 pagi saya habis lembur. Tiba-tiba dia menghentikan saya dengan motornya. Saya berhenti karena dia minta tolong, "Bang, tolong dong anterin saya." Dia bilang begitu. Sedangkan itu jam 1, Bang. Saya bukan tukang ojek, saya capek habis kerja, tapi karena saya kasihan, udah saya boncengin. Nah, setelah itu sampai di mana ya, katanya kan dia bilang katanya ke depan. Depan jalan raya yang mengarah ke Jakarta. Udah saya jalan terus. Kebetulan saat itu ada dekat rumah tua yang gak dipakai. Tiba-tiba dia minta berhenti di situ, Bang. Nah, saya kaget. Lah katanya minta diantar ke depan biar dia ke jalan raya, biar nyari kendaraan umum gitu. Tiba-tiba pas ada rumah tua di situ, dia minta berhenti di situ. Terus saya tanya, "Bang, katanya mau ke depan kan masih jauh. Di sini mau ngapain? Gak ada kendaraan lain." "Udah gak apa-apa. Sini deh ngobrol-ngobrol dulu." Begitu. Entah kenapa saya trinoptis ke barangkali menjadi. Kenyataannya apa? Tiba-tiba sampai pagi jam 8 saya dibangunin sama salah satu orang yang mau ke sawah. Memang rumah tua itu di sawah. Katanya saya tertidur pulas di pinggir sawah. Nah, motor saya ngeletak di situ masih aman, Bung Jebri. Nah, saya bingung di situ. Lantas saya cerita sama tukang, maksud saya yang bangunin saya yang punya sawah. Yang punya saya juga nanya, "Abang kenapa? Sakit? Kecelakaan apa gimana?" "Itu motornya ngeletak begitu aja, roboh. Situ tidur di sini. Apa situ pingsan atau gimana?" Akhirnya saya itu pelan-pelan diem-diem. Saya mikirin kejadian apa. Akhirnya saya ingat, "Oh iya Pak, semalam saya kan mau pulang ke Tangerang, anak sudah sampai lingkungan kami. Tiba-tiba ada yang menjegal saya, minta tolong diantarin ke depan, ke jalan raya. Katanya biar deket jalan raya, biar saya bisa nyari kendaraan dengan gampang," kata gitu. Begitu sampai ke sini nih Pak, itu kan ada rumah tua Pak. Dia minta diantarin, berhenti di sini. Ya udah saya ikutin. Padahal saya bilang, "Pak, katanya mau nyari kendaraan bergampang, ini masih jauh Pak, kenapa minta berhenti di sini?" Dia bilang katanya udah di sini aja deh. Nah, entah kenapa Pak, waktu itu kok saya nurut. Diajak sama dia, dipegang tangannya terus. Nah, disitulah saya lupa udah. Lantas si bapak itu mengatakan, "Abang hati-hati,
dia tidak lepas. Penghuni rumah tua itu memang sudah cukup lama, ada puluhan tahun barangkali, di tengah sawah. Entah kemana yang punya rumah juga saya juga nggak tahu, dia bilang begitu. Dia bukanlah manusia, memang kelihatan manusia, tidak lepas dari penghuni rumah itu yang kosong. Karena dulu saya pernah dikerjain, saya udah kemalaman nih, menjelang maghrib saya baru pulang dari sawah. Tiba-tiba dia nongol, katanya, "Pak, anterin saya ke situ." Gue batin aja, "La haula wala quwwata illa billah." Dia langsung menghilang. Lantas si abang itu mengatakan, "Wah, serem juga dong, Pak. Pantesan saya nganterin dia, katanya minta ke depan. Ternyata apa, Pak? Dia minta di sini. Berarti dia penghuni sini dong, Pak." Lantas si bapak itu mengatakan, "Betul, hati-hatilah." Setelah itu gini Bung Jabri, akhirnya kan saya pulang. Kalau memang dia orang jahat, memang benar-benar manusia, motor itu sudah gak ada Bung Jabri. Nyatanya motor saya masih ada. Terus saya dibangunin yang punya sawah. Kalau sama dibangunin gak tahu, saya ternyata tertidur di pinggir sawah tuh Bung Jabri. Motor saya masih ada. Nah itu informasi dari yang punya sawah, katanya memang penghuni situ, rumah kosong. Nah Bung Jabri, gimana sih, ini pertanyaan saya Bung Jabri, cara menolak hipnotis hal-hal dedemit seperti apa yang seperti yang baru saja saya alami, mohon pencerahan dan solusinya seperti apa. Terima kasih Bung Jabri atas dimuatnya atensi saya. Rizal, wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Reza yang usia 45 tahun ya, biodata Anda sudah masuk. Mohon maaf sudah 5 hari Anda baru saya bacakan karena ngantri ya, mau bersabar ya. Sebagaimana yang Anda uraikan di atensi Anda yang baru saja saya bacakan, Anda butuh solusi ya, Anda butuh pencerahan. Jadi Anda tadi bertanya bagaimana caranya saya bisa menolong hipnotis hal-hal gaib atau orang yang belum pernah kenal ya, seperti yang tadi awal klik Anda dicegat sama seseorang minta tolong untuk diantarkan ke jalan raya seperti itu ya. Perlu Anda perhatikan, mau manusia mau bangsa setan atau kuntilanak berwujud manusia, sekalipun Anda itu kelihatan manusia, Anda utamakan jabat tangan ya, untuk membedakan, memastikan apakah itu manusia atau bukan ya. Ini teknik. Anda tadi bertanya bagaimana caranya saya bisa menolak hipnotis. Ini ada dua hal ya, apakah itu manusia atau bukan manusia untuk membedakan. Caranya begini, perhatikan. Nah, ini lawan nih, ini lawan, ini tangan lawan ya. Ini tangan Anda, ini Anda, Anda jabat tangan seperti ini. Misalnya nih begini. Ini jempol Anda, ini kan tulang nih. Anda letakkan di sini pada saat jabat tangan dengan dia, sambil menyebutkan la haula wala quwwata billahil aliyil azim. Dibatin aja. Tapi pada saat Anda la haula, Anda hentakan dengan sampai ke terasa di hati. La haula wala quwwata billahil aliyil azim. Pada saat begini barengan ya, bersamaan. La haula wala quwwata billahil aliyil azim. Tekan sedikit. Ini sedikit aja nih, ini sebetulnya buat kesehatan ya. Ini tergantung tujuan kita ya Allah, karena dalam kondisi waktu itu kan spontanitas ya, waktunya mempit. Jadi cukup la haula wala quwwata illa billah. Nanti kalau memang benar itu bukan manusia, dia akan menghilang. Anda pasti begini dengan tangan kosong, dalam arti kata yang jabat tangan itu menghilang, berarti menandakan bahwa itu hal gaib. Anda cukup langsung dilanjutkan baca surat Al-Fatihah sambil jalan melanjutkan pulang ya, seperti itu. Itu cara penolakan hipnotis untuk menentukan apakah dia manusia atau makhluk gaib seperti itu ya. Cukup la haula wala quwwata illa billahil azim ya. Hentakan la haula ya, hentakan, walaupun cuma dibatin, enggak usah pakai ucapan didengar yang lainnya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah pada saat jabat tangan
Anda langsung menyebut la haula wala alihi lazim, akan ada kosong. Dia langsung menghilang begitu saja karena panas, ya. Nah, disitulah saudara Rizal yang ada di Tangerang. Jadi pertanyaan Anda adalah bagaimana caranya saya melepaskan hipnotis supaya tidak terkena hipnotis, ya. Dan itu ada dua hal untuk menentukan apakah dia manusia atau bukan. Nah, seperti itu, ya. Itu gunanya la hala wala hala billahil aliyil azim. Pada saat jabat tangan Anda bersamaan membaca itu, langsung dihentakkan sampai ke satu hati. Dia kalau memang dunia lain, ya, atau bangsa dunia lain, dia akan menghilang. Anda akan kaget. Begitu ajak salam, tiba-tiba tangan Anda kosong. Berarti sudah pasti itu hal-hal gaib macam-macam. Begitu pula sebetulnya dua fungsi. Kalau memang dia manusia, kerjanya cuma menghipnotis orang, pengen mengerjain orang, juga akan terkena. Anda tidak akan pernah kena hipnotis. Cuman bedanya, dia tetap wujud manusia, tapi hipnotis itu tidak akan mengenai Anda. Anda akan tetap dalam keadaan pikiran nalar, ya. Artinya gini loh, dia ngomong apa yang tidak masuk akal, Anda akan berpikir di situ secara sehat. Tapi kalau Anda sudah terhipnotis, apapun yang dilakukan, apapun yang dia minta, akan mengikuti Anda seperti itu. Itu berbeda seperti itu. Demikianlah saudara Rizal yang ada di Tangerang, mudah-mudahan ada puas atas solusi dari saya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada. Waktu jualah kami harus turun dari udara. Insyaallah kita berjumpa lagi besok di acara yang sama dengan acara-acara yang sama. Tanya jawab yang berbeda tentang masalah dunia lain. Semoga bermanfaat dan semoga ada puas. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat dan kurang puas, kami mohon maaf. Insyaallah kita jumpa lagi besok di hari yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.